Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa. Seperti biasa, kami bawakan anda kemaskini terkini dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Xiaomi Mi Max, iaitu peranti berskrin 6.4 inci dengan penawaran dua pemprosesan berbeza, iaitu Snapdragon 650 dan 652. Ia hadir dengan memori bermula 3GB RAM, kamera 16MP, pengimbas cap jari dan sokongan kad microSD. Bersama-sama dengannya, Xiaomi juga memperkenalkan MIUI 8 dengan tampilan antaramuka lebih ceria bersama penambahbaikan pada aplikasi dalaman. Selain itu, Xiaomi juga memperlihatkan Mi Band 2 dengan skrin paparan dan iHealth Box dengan fungsi pemantau darah dan jantung pintar. Huawei pula pada minggu ini telah memperkenalkan Honor V8 yang membawakan dui kamera di bahagian belakang, chip Kirin 950, memori 4GB RAM dan penggunaan skrin 2K. Untuk pasaran tempatan pula, mereka melancarkan Honor Band SS yang menawarkan tali jam yang lebih bergaya pada harga bermula RM399. ZTE melancarkan dua peranti iaitu Blade V7 Lite dan V7 Max yang membawakan rekaan nipis berasaskan metalik dengan pengimbas cap jari. Dari segi harga, V7 Lite ditawarkan pada harga RM669 namun pengguna boleh mendapatkannya pada harga RM499 untuk tempoh terhad, sementara V7 Max dijual pada harga RM999. Pada arena aplikasi, WhatsApp telah memperkenalkan perisian desktop untuk Windows dan Mac namun perlu disambungkan dengan telefon terlebih dahulu. Opera pula telah memperkenalkan aplikasi VPN percuma tanpa had bagi pengguna iPad dan iPhone. Google pula telah mengemaskini Translate yang memudahkan pengguna membuat terjemahan pada mana-mana aplikasi di Android. Selain itu, mereka juga memperkenalkan papan kekunci untuk iPhone dengan integrasi enjin carian Google melalui Gboard. Di Malaysia, GrabCar dilihat telah mengurangkan tambang sehala ke KLIA dan KLIA 2 kepada RM65 berbanding RM80 sebelum ini. Di samping itu, Uber telah memperluaskan perkhidmatan mereka ke Kota Kinabalu sebagai penawaran mod pengangkutan terbaru di sana. Pada arena telekomunikasi, Digi turut mengikut jejak langkah Maxis dengan menawarkan 2GB data untuk penggunaan hujung minggu bagi pengguna prabayar mereka. Sementara itu, Weeby telah melancarkan aplikasi Weeby 850 dalam usaha untuk memasarkan jenama telekomunikasi tersebut. Akhir sekali, sebelum menutup tirai Mingguan Amanz minggu ini, pihak Instagram akhirnya telah memperkenalkan penjenamaan baru melalui perubahan ikon dan antaramuka aplikasi mereka. Sekian kemas ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa layari laman amanz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!